Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami dan anda sedang menyaksikan perlumbaan kejuaraan AM Malaysia Petronas Capri 2017 dengan litar di Pasir Putih Kelantan menjadi destinasi pilihan untuk perlumbaan pusingan yang ketujuh. Dan minggu ini kita akan berikan tumpuan kepada perlumbaan dalam kategori wira dengan menyaksikan bagi kategori wira ini sememangnya di sinilah lahirnya pelumba-pelumba muda yang akan diketengahkan ke peringkat yang lebih tinggi. Dan beberapa musim kebelakangan ini menyaksikan beberapa pasukan yang sememangnya committed untuk muncul bersaing dalam kategori wira ini, antaranya adalah pasukan Westar Gillet Motorsport. Dan seperti mana pasukan-pasukan lain, komitmen untuk pasukan ini adalah turut melahirkan pelumba-pelumba dan juga mereka memberikan platform kepada pelumba-pelumba muda di bawah usia 17 tahun untuk mempamerkan bakat yang ada dan seterusnya bakal diketengahkan ke peringkat yang lebih tinggi lagi. Dan pastinya mereka akan cuba untuk memperbaiki pencapaian pada tiga perlumbaan yang terakhir. Mula pada perlumbaan pusingan yang ketujuh dan juga pusingan yang seterusnya, pusingan ke-8, 9 dan juga pusingan yang ke-10 nanti. Jadi jom kita bersama dengan antara individu yang bertanggungjawab dalam memastikan kelancaran perjalanan pasukan Westar Gillet Motorsport ini, iaitu Encik Razali. Saya Razali bin Ahmad, pengurus pasukan Gillet Westar Motorsport Racing Team. Kami perkataan memilih nama Gillet Motorsport ni memandangkan kami bermula daripada motosikal pocket bike. Jadi pocket bike tu dipanggil dengan nama Gillet. So kami bersepakat untuk memilih nama Gillet Motorsport tu lah. Gillet Motorsport ni kami adalah sebuah kelab yang didaftar di bawah Kementerian Sukan. So kami memilih rider seluruh Malaysia lah yang berkemampuan untuk mencuba diri dalam bidang Malaysian Cup League. Gillet bergabung dengan Westar Immigration. So kami telah diberi arahan daripada penaja kami iaitu Westar Immigration untuk memilih youngest rider sahaja, rider yang muda sahaja di bawah 20 tahun. So kami lebih memilih rider daripada pocket bike ataupun dari motocross, junior motocross. So untuk diketengahkan sebab kami punya future dengan Westar Immigration adalah lebih panjang dan ke hadapan. Okey, performance kami pada tahun ini agak kurang memuaskan bagi saya daripada tahun yang lalu dan kami sekarang ini adalah pelumba yang baru. So kami punya perlu masa satu atau dua tahun untuk lebih ke hadapan. Untuk saya punya future ke hadapan, kami telah memilih untuk lebih berada di top 5 atau top 3 lah, insyaAllah. Sebelum kita ke grid untuk menyaksikan kategori wira, kita lihat dulu shootout bagi kategori wira yang berlangsung lewat petang semalam. Ada 10 pelumba yang keluar untuk penentuan petak pertama hingga petak yang ke-10. Dan dalam perebutan itu, Faiz Zakri Sabri, Sajanal Syami, Syafiq Aiman, Syarifuddin Azman, Muhammad Anwar Ibrahim Fawi, Muhammad Izam, Iqman Izamli, Aiman Tahirudin, Saipul Azari Muhammad, Khairi Ashraf Mahmud dan Haikal Syafiq Suhaimi berada dalam kumpulan ini. Ternyata persaingan di antara pasukan Petronas Pintar Yamaha AMV Tech dan pasukan Idemitsu Kotiam Honda Racing. Dua pasukan ini yang menguasai shootout wira yang berlangsung semalam dengan 28, iaitu Saiful Azhari Muhammad mencatat masa yang terpantas pada awalnya, dikejar oleh pendahulu keseluruhan Muhammad Aiman Tahirudin dari pasukan Petronas Pintar Yamaha AMV Tech. Dan di tempat yang ketiga ketika ini adalah Daniel Syami, pasukan Aiman Tahirudin. Dan di belakangnya, nombor 33 adalah Khairi Ashraf Mahmud, seorang lagi pelumba pasukan Petronas Pintar Yamaha AFP Tech. Ini sehinggalah penghujung dan tiba-tiba muncul seorang pelumba ini, Syarifuddin Azman, nombor 63 yang di penghujung shootout melakukan catatan masa kedua terpantas 25.189 saat. Dia satu dibuang ketika itu, tapi sebabkan trafik dia
tidak dapat untuk membagi catatan masanya dan kedudukan kekal di tempat yang kedua. Langgrit permulaan perlumbaan dengan Muhammad Daniel Syami 66 berada di petak utama perlumbaan. Syarif Farid Azman berada di petak yang kedua. Ini dia Lita ini sepanjang 1.103 km, selekoh ada 11 dalam lurus sepanjang 177. Litar ini adalah litar yang sangat teknikal, memiliki lalan lurus, selekoh laju, selekoh perlahan, pusingan U, selekoh yang laju, separuh bulatan dan ini memberikan cabaran kepada kesemua pelumba. Dan bersama saya kembali, rakan setugas saya Izwan Makno yang tadi berada di luar. Jadi Izwan, bagaimana keadaan di luar sana Izwan? Sangat-sangat meriah Ami. Sememangnya Kelantan tidak pernah mengecewakan dengan sambutan penonton-penonton dan juga penyokong-penyokong bagi sukan pemotoran khususnya untuk Capri ini. Tetapi Syafiq Aiman yang berada di kedudukan yang kedua keseluruhan selepas 6 perlumbaan juga perlu diberikan tumpuan bagi pasukan Elf Koyoko Racing Team. Dan kita saksikan kedudukan green perlumbaan dengan menyaksikan Muhammad Daniel Syami petak yang pertama, petak yang kedua Syarifuddin Azman dan bermula di petak yang ketiga adalah Saiful Azhari Muhammad. Petak keempat Muhammad Aiman Khairuddin, petak yang kelima Muhammad Khairi Ashraf Mahmud, petak keenam Muhammad Anwar Ibrahim Pawi dan petak yang ketujuh Muhammad Syafiq Aiman, petak yang kelapan Faiz Zikri Sabri dan petak yang kesembilan Izam Iqmal Izamli. Petak ke-10 Muhammad Haikal Syafiq Juhaimi, 11 Muhammad Aiman Azman, 12 Muhammad Patri Syah Ridwan dan di petak yang ke-13 Muhammad Alif Ashraf Tahiruddin, petak yang ke-14 Syafiq Zuhai Abdul Razak dan petak yang ke-15 Muhammad Arash Firdaus Suhaimi. 16 Muhammad Alif Syafrizal, 17 Syahrul Syahdras Syahrul Yuzi dan petak yang ke-18 Muhammad Fairuz Effendi. Dan seterusnya di petak yang ke-19 adalah Muhammad Nazif Nur Samsul dan petak yang ke-20 adalah Adam Fikri Bobby Farid. Jadi 20 pelumba semuanya untuk perlumbaan akhir bagi kategori Wira di Litar Pasir Putih Kelantan untuk perlumbaan pusingan yang ke-7 dalam kalender Capri 2017. Empat perlumbaan lagi akan tamat termasuk perlumbaan ini masih terbuka jauh buat terbuka besar. Perlumbaan yang baik sangat penting untuk kesemua pelumba kerana selekoh yang pertama adalah selekoh U. Jadi kita berikan perhatian untuk perlumbaan akhir kategori Wira pusingan yang ke-7 di Litar Pasir Putih Kelantan. Mereka bermula sekarang perlumbaan yang baik ditunjukkan oleh pelumba di hadapan Daniel Syami yang meluncur laju yang masuk 28. Adalah Saiful Azhari yang masuk berada di hadapan sekarang Saiful Azhari di tempat yang ketiga itu wow dan jatuh di belakang seorang pelumba nombor 21 ini adalah Afif Syafrizal tapi di hadapan sekarang ini adalah Saiful Azhari yang mendahului diikuti dengan Jami dan Syarifuddin Azman di tempat yang ketiga. Dan Syami kini dikepung oleh pelumba Koziam 1, 3 dan juga 4 adalah pelumba dari pasukan Idemitsu Koziam kerana Anwar Ibrahim Pawi berada di sana semakin dirapati untuk kedudukan ada pelumba terjatuh pula. Adalah pelumba yang terjatuh. Itu adalah Faiz Zekri yang terjatuh. Faiz Zekri Sabri, pelumba 1SXTKKR yang terjatuh. Dan di hadapan kembali kita saksikan Saiful Azhari Muhammad mendahului. Bermula menjarakkan diri di hadapan Daniel Syami. Dan Syarifuddin Azman mengikuti rapat tempat yang ketiga. Anwar Ibrahim Pawi sekarang di tempat yang keempat. Ada jarak sedikit di antara mereka. Tapi kita masih lagi awal. 12 pusingan. Pantas yang dilakukan oleh Syarifuddin Azman. Yang berada di kedudukan yang ketiga ketika ini. Dia cuba untuk mengejar Daniel Syami. Tapi itu Daniel Syami pula semakin merapati kedudukan Saiful Azhari. Kita baru di perlumbaan pusingan yang kedua. Jadi apa sahaja boleh berlaku. Ya. Terutamanya melibatkan 3 pelumba di hadapan ketiga ini. Dan 3 pelumba ini mula menjarakkan diri sedikit. Anwar Ibrahim Pawi yang bertindak sebagai penjaga di tempat yang keempat. Di belakangnya Aiman tapi depan ini antara Saiful, Daniel dan Syarifuddin yang rapat sekali kedudukan. 2 pelumba pasukan di Dimensi Kotia Honda Racing dan seorang pelumba bagi Petronas Pelita Yamaha VTEC berada di tengah-tengah. Ini adalah Anwar Ibrahim Pawi kemudian diikuti dengan Aiman. Mereka boleh melintas tapi kena berhati-hati sedikit ketika masuk dari bagian dalam. Dan Syarifuddin hanya mengikuti rapat sahaja ke 20 di hadapan terlebih dahulu. Dengan menyaksikan Saiful Azhari mahu mencari kemenangan yang kedua dalam untuk musim 2017. Dia antara yang boleh mengejar
ya. Kedudukan Aiman Tahirudin bagi mencabar kejuaraan dalam kategori Wira ini, dan seandainya mampu mengekalkan kedudukan ini dan juga memenangi perlumbaan ini, pastinya akan lebih terbuka untuk tiga perlumbaan yang terakhir nanti. Ya, kerana Syafiq Aiman sekarang berada kedudukan yang tidak mencabar pada perlumbaan di hadapan, kelebihan pada Saiful Azhari dan Sadiquddin Azman sekarang, dan juga Daniel Syami. Daniel Syami juga pada kedudukan yang boleh, masih boleh untuk mencabar kedudukan Aiman Tahirudin. Aiman akan cuba untuk perlindungan seperti lima sudah baik untuk Aiman bertahankan kedudukan, tapi sudah pasti dia akan cuba untuk memperbaiki lagi kedudukan. Kebezaan di antara Aiman Tahirudin sekarang ketinggalan lebih kurang dalam satu saat di belakang Anwar Ibrahim Fawi. Jadi kalau itu Anwar, itu Aiman, tapi ada banyak lagi masa untuk dia cuba mengejar. Dan catatan masa terpantas dilakukan oleh Syarifuddin Azman, 54.665. Dia memperbaiki catatan masanya sebelum ini untuk mengejar kedudukan Daniel Syami. Sambil itu ada pelumba-pelumba yang gagal. Mungkin yang telah pun keluar dari perlumbaan. Oh, cuba masuk daripada dalam. Itu adalah Syarifuddin yang masuk untuk melepasi Daniel Syami sekarang ini. Saiful Azhari yang ada kelebihan sedikit dari perebutan tadi, ini bahkan dia dapat meluncur laju. Oh, terjatuh. Daniel Syami terjatuh. Ini memberikan kelebihan kepada Zaripudin, tempat yang kedua. Anwar Bepawi naik tempat yang ketiga. Aiman Tahirudin naik tempat yang keempat sekarang ini. Jadi satu, dua dan juga tiga. Ketiga-tiganya dari pasukan ini Pesu Koziam. Yang pastinya akan membuka ruang yang lebih selesa, khususnya kepada Syaful Azhari Muhammad dan juga Muhammad Syarifuddin Azman, untuk cuba mempertahankan kedudukan. Dan Anwar Ibrahim Fawi mungkin akan bertindak bagi menahan seberapa lama mungkin. Tapi Aiman Tahirudin dan pelumba yang akan cuba untuk mengejar ini selekoh laju separuh bulatan menuju ke kaitan penamat selekoh terakhir, yang menyaksikan dia dan Syami kehilangan imbangan kawalan pada motosikal. Sekarang dua pelumba pasukan ini, adakah mereka akan berlumba atau mereka akan mengikut peraturan yang mungkin telah ditetapkan atau tidak? Tapi sekarang ini saya berada di hadapan tempat pertama dengan Syarifuddin Azman. Syarifuddin cuba meminta sekarang ini, dan sekarang Anwar Bepawi bertahan dengan Aiman Tahirudin akan cuba memecahkan dominasi pasukan JAM sekarang ini. Dia akan cuba untuk merampas tempat yang ketiga untuk menaiki podium. Persaingan di tempat yang ketiga kerana bagi Anwar Ibrahim Pawi juga, dia mahukan penamat podium untuk musim ini selepas beberapa kali, beberapa perlumbaan yang dia kecewa. Ya. Jadi dia juga mempunyai misi peribadi untuk mengekalkan kedudukan sekurang-kurangnya di tempat yang ketiga ini. Masing-masing ada misi, tapi sekarang dua perlumbaan ini yang rapat bersebelahan sahaja. Tempat yang ketiga dan keempat ini yang betul-betul boleh kita katakan mereka sedang bertanding hebat di lita. Pada kelajuan Aiman dan Anwar lebih kurang antara mereka sama, dan kita ada baki lebih kurang dalam 5 pusingan lagi akan tamat, 4 atau 2 pusingan akan tamat, dan ini masih ada peluang untuk cuba mengejar, merapatkan diri, tapi untuk memintas agak sukar di lita ini, cuma di selekoh itu saja boleh memintas. Jadi dia akan cuba di sini. Dan Aiman akan cuba di sini untuk masuk, tapi kali ini ditutup oleh Anwar. Aiman akan cuba sekali lagi gunakan pengalamannya untuk masuk meminta untuk merampas tempat yang ketiga untuk menaiki podium. Jadi persaingan. Oh, nampaknya hampir-hampir kesilapan dilakukan oleh Syafiq Azhari. Dia melihat ke belakang, membuka ruang untuk Aiman masuk ke dalam. Dan akhirnya memberikan kelebihan kepada Aiman Tahirudin untuk merampas kedudukan tempat yang ketiga. Aiman berjaya kali ini. Kesilapan sedikit tadi oleh Anwar. Dia hilang tumpuan kerana diberikan tekanan oleh Aiman Tahirudin. Dan Aiman berjaya untuk merapat tempat yang ketiga. Jadi Aiman naik tempat yang ketiga. 1-2. Saiful Azhari dan Zaripudin. Dan tiga sekarang telah pun berubah kedudukan. Aiman Tahirudin naik tempat yang ketiga sekarang ini. Anwar tempat yang keempat. Itu adalah back marker 89. Syafiq Zuhair akan melepaskan pelumba di belakangnya sekarang ini. Pada kedudukan di belakang Aiman Azman. Mulai tempat yang kelima, Aiman Azman merapatkan diri di belakang Anwar Ibrahim Pawi dan Iqmal Izamli juga dulu merapatkan diri. Saiful Azhari dan Zaripudin jauh di hadapan. Kali ini Aiman akan cuba untuk mengejar 20 poin di hadapannya. Ada perbezaan sekitar 4 saat di antara kedudukan Saiful Azhari dan juga Aiman Tahirudin di tempat yang ketiga.
dengan Anwar Ibrahim Pawi cuba untuk kembali semula mencari dan juga merampas kedudukan yang ketiga, tetapi persaingan 4 dan juga 5 dan juga 6 yang turut perlu diberikan tumpuan di antara Aiman Azman dan juga Izam Iqbal Izamli kerana kedua-dua pelumba itu begitu rapat sekali ya kedudukan mereka. Tapi yang pasukan dia nak suruh bertahan, mungkin mereka tidak mahu terlepas peluang jika kedua pelumba ini berebut dan boleh merugikan. Dan sekarang Aiman Azman pula memberikan cabaran kepada Anwar Ibrahim Pawi. Sekarang ini Aiman Azman dan juga Izam Iqbal Izamli memberikan tekanan kepada Anwar. Sementara Aiman Khairuddin cuba untuk melarikan diri pada kelompok ini. Jadi Aiman Tahiruddin berbaki kira-kira dua pusingan yang terakhir. Dia pastinya sudah tentu mahu mempertahankan kedudukan yang ketiga sekurang-kurangnya. Tetapi diberikan tekanan oleh tiga pelumba, iaitu Aiman antaranya, Aiman Azman, begitu juga dengan Anwar Ibrahim Pawi dan juga Izam Iqmal. Sekarang kelihatan tadi dua kali kita lihat hilang imbangan oleh Izam Aiman yang menurunkan tekanan kepada Anwar. Dan jarak agak jauh antara Anwar. Inilah pusingan yang terakhir. Ini peluang terakhir sekali Anwar dan diberikan cabaran oleh Aiman Azman. Antara ini memberikan kelebihan kepada Aiman Tahiruddin untuk melarikan diri. Izam terlepas sikit tadi dan sekarang di antara Salifuddin dan Saifu Azhari. Dia perlu untuk mengekalkan kedudukan ini di belakang. 5-5. 5-5 yang lebihnya di hadapan adalah back marker. 5-5 adalah Aiman Tahiruddin yang berkedudukan tempat yang ketiga. Sekarang yang agak keliru melihat ada ramai penumpul. Dan adakah mereka akan berlumba sekarang atau akan melebihkan kedudukan ini pada kerana kita lihat cuman membreak oleh Tahiruddin. Kerana Tahiruddin boleh masuk ke situ tadi, tapi dia membreak dan memberikan laluan kepada Saifu Azhari sekarang ini untuk berada di hadapan 1 dan 2 pasukan Kauziam sekarang. Menuju ke selekor terakhir untuk kaitan yang penamat. Menuju ke Jacket Black dan Saifu Azhari dan juga Tahiruddin Azman. 1 dan 2 untuk mereka. Sementara tempat yang ketiga Aiman Tahiruddin. Tempat yang keempat Anwar Ibrahim Pawi. Tempat yang kelima Aiman Azman. Dan tempat yang keenam Izam ke 7. Kari Ashraf 8. Alim Ashraf. Barulah melihat senyuman daripada Yam. Kita dengan kejayaan pasukan yang hampir mendominasi 1, 2, 2 dan 3, tapi Aiman Tahiruddin memecah dominasi mereka dan ini memberikan kelebihan kepada Aiman Tahiruddin juga sebagai pendahulu keseluruhan. Jadi kedudukan akhir untuk perlumbaan bagi kategori Wira di litar di Pasir Putih Kelantan, Saifu Azhari tempat yang pertama, tempat yang kedua Sharifuddin Azman, ketiga Aiman Tahiruddin, keempat adalah Anwar Ibrahim Pawi, kelima Aiman Azman, enam Izam Iqbal Izamli, 7 Kari Ashraf Mahmud, 8 Alif Ashraf Tahiruddin dan 9 Muhammad Syafiq Aiman. Sementara tempat yang ke-10 adalah Daniel Syahmi. Ya, pelumba yang meluki petak pertama tadi di tempat yang ke-10 Fadli Syahriduan, 11, 12 Haikal Syafiq Suhaimi, 13 Nazir Nur Samsul, 14 Syahrul Syazras, 15 Arash Fidaw Suhaimi, kemudian kita ada Afif Syafizan 16, 17 Adam Fikri, saya Syafiq Zuhair 18, 19 Faiz Zekri 20, Fairuz Fendi di tempat yang ke-20. Tempat yang ketiga Aiman Tahiruddin, tempat ketiga yang sangat berharga untuk Aiman, mungkin yang di penghujung musim nanti ini yang menyebabkan memisahkan juara atau tidak juara. Tempat yang kedua, berlumba dengan baik dalam perlumbaan kali ini Saifuddin Azman dengan disiplin yang ditunjukkan. Dia tadi tidak mahu terburu-buru untuk meminta teman pasukannya di hadapan. Permulaan yang baik daripada Saifu Azhari, tidak melakukan sebarang kesilapan. Saifu Azhari Muhammad, pelumba kelahiran Johor Darul Takzim ini berjaya memenangi perlumbaan untuk pasukan Edmund Suko Ziam Honda Racing dan juga bahkan kepada pasukan Edmund Suko Ziam Honda Racing, ketua pasukannya sendiri Yam yang menerima piala. Sangat puas hati untuk Yam kita melihat tadi di Pasir Putih Kelantan ini dan nampakkan penguasaan pasukannya 1, 2 dan 4. Lepas tempat ketiga tadi kepada Anwar dan yang memberikan satu cabaran kepada pelumba. Kita lihat kedudukan selepas tamat 7 pusingan. Aiman Tahiruddin masih di hadapan dengan 107 mata. Tapi hanya 13 mata saja di hadapan Syafiq Aiman. Dan 14 mata di belakangnya adalah
Saiful Azhari Muhammad dan 20 mata di belakang adalah Zaripuddin Azman. Jadi 4 peluba ini yang dikatakan memiliki betul-betul peluang untuk mereka mengejar kejuaraan bagi musim ini. Bagi 3 pusingan lagi akan tamat, kerana walaupun kita lihat tadi Jana Syamil ada di tempat yang ke-5 tapi jauh sedikit dengan kipan mata tadi 4 peluba dan 8 itu. Jadi kita akan sampai ke peluba terakhir nanti untuk penentuan kejuaraan bagi kategori Wira. Terakhir sudah perlumbaan untuk kategori Wira yang menyaksikan penguasaan dipamerkan oleh 2 pelumba bagi pasukan Kidimesu Koziam Honda Racing merusi kejayaan Saiful Azhari dan juga Zaripuddin Azman yang menamatkan saingan di tempat yang pertama dan juga tempat yang kedua. Sementara untuk pasukan Westar Cilik Motorsport, mereka pelumba terbaik mereka adalah Hazif Nur Samsul yang menamatkan saingan di kedudukan yang ke-13. Jadi sekian dari kami untuk minggu ini. Sehingga kita bertemu lagi bagi rangkuman perlumbaan pusingan yang ke-8 nanti. Sehingga itu, salam hormat, salam satu Malaysia. Kita jumpa lagi.